Solusi Kapolri, pembuatan SIM bisa dari rumah. Pendaftaran SIM tak perlu ribet, kini proses pendaftaran dan ujian teori SIM dapat dilakukan dari rumah secara online. Setelah seluruh persyaratan pendaftaran SIM terpenuhi, pilih jadwal kedatangan ke Satpas untuk melakukan ujian praktik. Sementara untuk perpanjangan SIM tidak perlu antri, kini dapat melakukan perpanjangan SIM secara online dengan mudah dan cepat melalui layanan Sinar SIM Nasional Presisi. SIM akan langsung dikirim ke rumah Anda. Berikut cara pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM lama. Yang pertama, download dan lakukan verifikasi data. Jangan lupa siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kedua, klik menu SIM, lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM. Ketiga, lakukan ujian teori. Jika lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di Satpas yang sudah dipilih. SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktik. Untuk perpanjangan SIM, tak perlu lagi keluar rumah. Jika benar dan lengkap, SIM akan diantar langsung ke rumah melalui pos atau pengiriman lainnya. Begini cara daftarnya. Yang pertama, download dan lakukan verifikasi data. Jangan lupa siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kedua, klik menu SIM lalu pilih perpanjangan. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM. Selanjutnya, Satpas akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak. SIM siap dikirim atau diambil di Satpas. Berikut contoh testimoninya. Kaget banget terima surat dari polisi. Ternyata isinya SIM suami aku. Jadi kemarin ini suami aku perpanjang SIM lewat online. Caranya gampang, tinggal upload foto dokumennya aja. Psikotesnya online, bayarnya juga lewat online. Tapi pas sebelum psikotes, jangan lupa baca petunjuknya dulu ya. Soalnya waktu tesnya cepet banget. Kalau ada ngisi psikotes, nanti isi juga data kesehatan. Nah, foto yang harus diupload kan backgroundnya harus biru. Jadi nanti abis foto selfie, diupload aja dulu ke apps remove background. Tinggal diganti deh backgroundnya jadi warna biru. Oh iya, kelupaan, kalau pakai kacamata harus dilepas dulu ya. Habis itu tinggal tunggu deh SIM-nya dikirim ke rumah.